Oke, bosku. Halo, halo lagi teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, guys. Kembali lagi di sini bersama Beru Game yang tergigit terkece badai lagi kita bermain game Red 4 lagi, coy. Dan kali ini kita kedatangan livery spesial yang sudah dibuat oleh Babang Raptoriket Gaming aka Babang Galih Ardiansyah. Thank you banget, Bang. Akhirnya livery Sivana Babang Parponoli tercipta juga. Nih gue harus berterima kasih ya kepada Babang Raptor. Terima kasih banget sudah membuat livery sedetail ini, guys. Milik Babang Sivana Parponoli ini dengan ZX 300-nya, guys. Meskipun ini kita dengan menggunakan ZX 6, namun kita berupaya ya, berupaya lagi. Namun kita di sini menggunakan motor ZX600 ala-ala livery 300cc, guys ya. Mohon dimaklumi ya, guys ya, meskipun bukan motor ZX300 ya, tapi agak mirip-mirip dikit lah ya. Dengan ZX milik Babang Raptoriket, gengs. Oke, kita langsung saja akan menjejal motornya di sirkuit mana, guys? Imatra aja kali ya, ya. Oke, teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk selalu dukung terus channel YouTube-nya Beru Gaming ya, dengan cara klik like, dan juga di subscribe juga, guys. Dan jangan lupa juga bantu subscribe juga channel YouTube-nya milik Babang Raptoriket Gaming, guys ya. Oke, bosku, kita langsung saja nih, kita pakai apa nih, guys? Pakai apa lagi? Oke, ini kita dihilangin dulu traktornya, gengs. Kita menjajalnya livery paroponya di mana, gengs? 5 hours later. Oke, udah, let's go. Oke, bosku ya, langsung saja kita gaskan saja, geber-geber dengan ZX 300-nya milik Bang Paroponoli, guys ya. Aduh, kita langsung akan seperti apakah motor kita di sini bentuknya, gila sih, anjir, kece banget, coy. Udah pelaknya putih lagi, guys ya. Putihnya kinclong banget lagi. Ya, kita coba geber-geber, ngeng-ngeng. Gimana nih, ini ya speedometer, kita lihat dulu ya. Wah, gila, bener-bener cakep sih. Kita akan coba track day aja dulu ya. Kita track day, track dayan, sambil merayain livery terbaru kita, decal terbaru. Ya, semoga motornya Babang Paropon ini sisi mana cepet-cepet pulih ya, Bang ya, biar kita bisa ngegeber lagi, geber-geber bareng, guys ya. Semoga saja Babang Paropon ini nonton ya, Bang ya. Mohon izin nih Babang Paropon ya, gue izin menggunakan liverynya Babang nih, Bang. Oke. Aduh, meskipun nggak terlalu mirip banget sih, tapi kita mencoba semirip mungkin lah. Gak apa-apa sih, meskipun para netizen nanti nggak suka sama livery gue, amat, yang penting ini bikinannya Bang Raptor ya. Salahin aja Bang Raptor nih. Kalau jelek. Oke, bos, kita lihat dulu lebih detail lagi liverynya ya. Seperti ini, guys ya. Ada logo tulisan PN di sini ya, PN Paroponoli tentunya ya. Dan sifananya juga wah terbentuk dengan sangat realistis juga sih. Serealistis mungkin, guys ya. Seperti gamenya, yaitu Red 4 yang begitu realistis. Ini gua aduh, gue lupa, guys, knalpotnya malah pakai Yoshimura. Harusnya pakai apa sih, guys? Knalpotnya Babang Paroponoli tuh apa sih, cok? Lupa gue. Oke, seperti inilah ya. Anjir, gw banget, coy. Penampakannya benar-benar sangat-sangat ciamik, apalagi di sore hari ini, guys ya. Kita ambil foto dulu kali ya, biar kece balik. Ah, elah, malah balik gue. Kita ambil foto dulu, coy. Di sini kali ya. Di sini, guys, kita ambil foto biar kece membadai. Oke, kita ambil, let's go. Nah, kita kan sudah foto-foto nih, sudah rayan juga. Gimana kalau kali ini kita race aja, guys? Apakah kalian setuju? Oke, pasti setuju lah ya. Pasti setuju dengan misi Beru Gaming, yaitu kita akan balapan dengan motor ZX300 milik Babang Paroponoli, coy. Let's go, race. Ya elah, jadi. Oke, bosku, kita bersiap-siap di sirkuit Kialami di Afrika Selatan, guys, dengan motor terbaru milik Sivana, itu milik Babang Paroponoli. Kita gas, let's go. Kita good start saja sih. Waduh, wah, ya ampun, astaga, coy. Baru aja mulai start udah ada yang tumbang aja, dicium saja aspalnya. Aduh, untungnya kita nggak menabrak ya, masih aman kita bersembilan. Aduh, cukup jauh aja mereka, kita kejar aja. Kita hard braking saja, gigi satu di sini. Kita let's go lagi, come on, Sivana. Kita kejar mereka.
Oke, kita harus bisa mengovertake di posisi ke 9 kali ini. Berhasil posisi ke 8. Nice. Dapat kita nampaknya ada Honda CBR. Apakah kita bisa dengan teknik slipstream berhasil masuk lagi? Oke, tetap kalem, tetap tenang. Kita harus bisa membuat Babang para penari bangga, guys ya. Mengingat kita sedang meminjam motornya. Sebuah ZX300 ya, meskipun ini ZX600, kita menggunakan ala-ala motor ZX300 yang memang cenderung mirip sih motornya. Memang di tempat ini nggak ada coy, ZX25 maupun ZX300 di tempat nggak ada ya. Oke, kita libas lagi one by one dan berhasil saja di posisi kelima untuk sementara. Memasuki tikungan hairpin di lekop tikungan 8 di Kialami, dan nampaknya itu di depan ada pembalap tuan rumah. Nampaknya kita hajar saja di sini. Meliuk saja di ke kanan, memberikan sedikit celah untuk Sivana, guys ya. Hey, mantul sekali hard braking dari motor yang milik Bang Parmonoli. Tegas lagi di tikungan ke-11. Dan akhirnya kita sudah mengincar posisi podium dan berhasil melebar. Aduh, sedikit kesleo tadi motor gua melebar, namun kita akan masuk terus. Kita hajar, kita pangkas lagi gapnya di depan kita. Cukup jauh dengan 0,8 sekian-sekian detik di depan. Oke, heartbreaking lagi di ZD. Hati-hati bos, jangan terlalu nafsu, jangan terlalu berambisi ya, karena ambisimu bakal dikalahkan oleh bakatmu, guys. Gimana? Ambisimu mengalahkan bakatmu, anjas. Ambisimu lebih bakatmu, anjir. Oke, masuk lagi. Posisi kedua, bosku. Anjay. Dan sekarang saatnya leading 2 di depan pimpinan race sementara di lap kedua ya. Masih ada sisa 2 lap lagi untuk mengincar sebuah kemenangan yang sangat fantastis. Oke, ini sih kalau menurut info sih ya di IG-nya Babang Paropo sih, katanya si Van ini lagi ini guys, lagi bermasalah katanya. Jadi semoga aja nih Babang Paroponoli ini ya guys ya, semoga bisa membuat si Van ini kembali lagi seperti sedia kala dan bisa gaskan terus lagi ya coy ya. Kita bisa melihat Babang Paropo menunggangi si Van lagi coy. Oke, kita masuk lagi di sini. Tikungan 10 di Crocodiles, tikungan buaya. Buaya darat atau buaya laut nih, gengs? Buaya air anjir. Kita masuk lagi tikungan 11, Citah. Ini benar-benar tikungannya hewan semua ya, guys ya. Hewan semua coy tikungannya. Waduh. Di overtake saja kita tikungan 12, Ingwe. Kita akan masuk ke lap ketiga lagi, bos. Kita menggunakan teknik slipstream, kita akan mencoba masuk dari sini. Oke guys, kita berhasil leading to why. Waduh, ya ampun guys, high set ya. Astaga, seorang pembalap tuan rumah malah turun guys. Akibat sedikit menyangkut tadi guys, nyantol di ban depan gua. Aduh, merasa bersalah banget nih gue yang menjatuhkan rider tuan rumah nih. Oke, nggak apa-apa ya, yang penting kita nggak turun. Kita gaskan lagi nih, malah dicolong nih posisi kita oleh seorang Jet Ramsey, dia pembalap dari Australia guys. Kejar lagi, kita bisa ya. Ini kita dengan dukungan penuh, support penuh dari teman-teman semuanya ya. Tetap dukung terus channel Bergaming yang tergigit terkecil badai pastinya guys ya, dengan cara subscribe dan juga di like, di komen-komen juga coy. Dan juga gue juga mau berterima kasih juga ke Babang Raptor Riket nih guys, yang sudah berusaha payah bersikeras untuk membangun, nah bukan membangun sih, mendesain livery ala-ala Paroponoli livery Sivana miliknya Babang Paroponoli anjir. Oke, tikungan 8, kita gaskan lagi coy. Hati-hati, ini depan kita nampaknya ada yang menggunakan Ducati Super Mr. Martini ya. Nampaknya tuh knalpot belakang kok yang mirip trompet nih guys ya. Oke, mirip saksofon aja nih gengs. Oke, di sini agak sedikit tricky ya tikungannya. Kita masuk dari tikungan 11 Cita. Ini ada tikungan singa nggak nih? Oke, kita masuk. Heartbreaking. Wah, aduh, ya ampun guys, melebar bareng kita, melebar bersama-sama, melebar berjamaah. Kita masuk lagi. Astaga guys, kita merasa bersalah banget ya, coy ya, melebarkan balap ini. Aduh. Ini kita nampaknya kena penalti apa enggak nih? Hati-hati.
Kita akan masuk lagi. Di tikungan pertama. Waduh, ya ampun, bangke. Diserempet aja gue, guys. Ya ampun, mainnya kasar banget ini, agresif banget. Kita akan coba main kasar juga ya. Kita balikkan keadaan. Oke, yang belakang nampaknya masih cukup jauh ya. Oke, kita masuk tikungan 4 barbecue. Waduh, jadi lapar nih gue, ada tikungan barbecue di sini. Oke, kejar lagi. Oke, jangan sampai dia menang. Udah final lap nih. Aduh, ini kesempatan terakhir kita untuk menang nih. Kita harus bisa membuat babang para pembangga nih, guys, dengan Sivananya ya. Oke, meskipun ini Sivana di dunia maya ya. Bukan Sivana yang asli ya, guys ya. Sivana KW-KW nih. Oke, kita masuk lagi tikungan ke-6. Let's go. Wah, kan nyangkut lagi first time gua. Kita kejar lagi, masuk lagi tikungan 7 the Aces. Kanan lagi, banting ke kanan. Kita akan coba dari sisi luar apakah kita bisa. Aduh, gila. Gila coy, duel yang sangat sengit sekali antara Sivana Parukloli. Waduh, ada yang main. Ini aja masuk aja nih, bos. Kita leading 2 guys. Kita gaspol. Waduh, diambil lagi oleh pembalap Ducati coy. Hei, nampaknya pembalap tuan rumah lagi nih, guys. Wah, tinggal beberapa tikungan lagi nih, gawat. Kita masuk saja untuk Crocodile. Tikungan buaya. Berhasil keluar, let's go. Wah, standing lagi motornya. Ya ampun, ngapain jumping. Tikungan 11 Cita, oke, depan ada tikungan terakhir. Kita hard braking saja. Jangan dicuri. Oke, kita menang, guys. Kita akan mencoba wheelie di sini ya. Iya, ya elah. Aduh, dicolong kita, guys, kecolongan. Astaga, malah finish kedua, guys. Ya ampun. Aduh, parah banget dah. Padahal kemenangan udah di depan mata, malah diambil posisi ke pertama kita, coy. Ya ampun. Lah, gak apa-apa lah ya, guys, ya. Pas finish body kedua nih kita nih jadinya nih. Padahal tinggal 0,034 lagi gapnya. Tipis banget, gengs. Aduh. Padahal kita udah sangat-sangat ini, guys, sudah bersenang-senang tadi, sudah berhasil standing, malah dicolong, guys, ya. Aduh, ya udahlah, kita akan mencoba lebih baik lagi di next race berikutnya ya, guys, ya. Oke, teman-teman, itu dia race kita di sini dengan motor Sivana milik Bapak Parukloli. Thank you banget teman sudah menonton dari awal sampai akhir. Kita akan bertemu lagi next video berikutnya, guys, ya. Jangan lupa untuk dukung selalu channel Bro Gaming dengan cara klak-klak dan komen-komen dan juga di subscribe. Oke, gue Bro Gaming pamit dulu, sampai jumpa lagi, guys. Bye bye.